Persekutuan pernah mencatatkan lebihan bajet surplus Datuk Seri Doktor Yang Dipertua. Dengan izin, ya, ia dan bajet surplus itu adalah pada pembentangan belanjawan 1998 oleh mantan Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 17 Oktober 1997. Ia merupakan satu rekod belanjawan lebihan yang tidak upaya dibentangkan oleh mana-mana Menteri Kewangan yang menyusul kemudiannya sehinggalah hari ini. Bajet 2018 ini mencatatkan defisit fiskal 2.8% berikutan dengan pembelanjaan yang melebihi hasil. Datuk Seri Doktor Yang Dipertua, YB Pekan telah mencanangkan sebuah bajet yang dipenuhi dengan dasar-dasar ekonomi rapuh melalui ciritan janji dan ciritan dana, tetapi tidak memberi jawapan dan penyelesaian yang kukuh kepada permasalahan dan isu-isu kritikal yang melanda rakyat dan negara. Walaupun dilabelkan ibu segala bajet, tapi hutang. Di saat rakyat terbanyak di mana? Di kota, di desa, di pendalaman, dihimpit dengan bebanan hidup yang menekan akibat kenaikan kos sara hidup, inflasi dan pengangguran. Semasa membentangkan bajet, saya tertanya-tanya, kenapa ya YBAB Pekan menimbulkan soal lawatan Menteri Besar Selangor dan Ketua Menteri Pulau Pinang ke negeri China? Apakah kaitan dengan isu pembentangan bajet? Matang Pau, boleh tanya sikit? No? Silakan. Speaker. Ya, sangat petani. Saya nak tanya Matang Pau. Pekan menimbulkan isu lawatan MB Selangor dan Ketua Menteri Pulau Pinang ke China. Siapa sebenarnya yang menjual aset-aset pelaburan strategik negara di tangan asing? Siapa yang menjual syarikat penjana kuasa elektrik Ekra? Siapa yang menjual tanah Sungai Besi, pengkalan tentera udara kita, juga lapangan terbang kita yang pertama? Siapa yang menjual Proton? Siapa yang memberi kontrak 140 bilion untuk ECRL dan HSR? 140 bilion adalah separuh daripada bajet 2018. Jadi, Matang Pau, siapakah yang telah pun menggunakan kedudukan untuk menjual aset-aset negara ini? Terima kasih. Terima kasih, Sungai Petani. JKK yang jual itu. Yang begitu baik sekali. Soalan ini hanya boleh dijawab oleh Yang Amat Berhormat Pekan sendiri kerana beliaulah yang bertanggungjawab ke atas semua penjualan dan pengadukan kontrak yang disebutkan tadi. Terima kasih, Yang Dipertua. Oh, masuk. Ya, salam. Tak masuk, silakan. Terima kasih, Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih juga Pematang Pau. Saya juga hairan kenapa isu tragedi tanah runtuh Pulau Pinang ditimbulkan semasa pembentangan bajet yang memuatkan. Hinggakan gambar-gambar tragedi dipaparkan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan Pekan tidak menawarkan langsung apa-apa bentuk pertolongan kepada mangsa. Kalaulah ditawarkan RM1 juta pun untuk mangsa, kita boleh faham dan saya boleh terima. Ataupun kalau Pekan umumkan suatu dasar baru dengan peruntukan, katakan RM100 juta untuk memantau ataupun mengawal bagi meningkatkan keselamatan tempat kerja, saya juga boleh faham. Tetapi tak ada apa-apa cadangan atau saranan pun yang boleh memastikan tragedi sebegini tidak berulang. Justru nampak jelas sekali Yang Pekan nak gunakan tragedi ini untuk menyindir Yang Amat Berhormat Bagan dan kaki tangan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dan saya nak tanya Yang Amat Matang Pau, patutkah kelakuan sebegini berlaku semasa pembentangan bajet? Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab dulu ni, apa ni, Shah Alam. Ya. Yalah, setiap orang ada style masing-masing. Sebagai seorang pemimpin Melayu, saya rasa ada cara yang lebih berhemah dan bersopan. Ada orang mungkin lebih suka
secara kasar dan menyindir. Tidak wajar mempergunakan sebuah tragedi untuk keuntungan mana-mana pihak maupun kepentingan politik. Silakan Shah Alam. Terima kasih Datuk Sri Speaker. Terima kasih Pematang Pau. Saya nak bawa balik perbahasan ni kepada persoalan ibu segala bajet. Ya. Amat mengecewakan. Ibu segala bajet hanya besar dari sudut jumlah yang nak dibelanjakan. Tetapi seperti mana yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Pematang Pau, bajet ini langsung tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah kos kehidupan yang semakin meningkat dan melepaskan rakyat daripada kesempitan ekonomi. Bagi pandangan Pematang Pau, matlamat sebalik bajet ni sepatutnya apa? Menyelesaikan masalah rakyat dan menunjuk satu hala tuju yang jelas bagi pembangunan ekonomi negara. Ya. Dalam bajet pembukaan oleh Yang Berhormat Amat Berhormat Pekan, dia memberikan gambaran bahawa ekonomi negara ni kira okey. Pertumbuhan lebih daripada 5%, pelaburan asing yang semakin bertambah. Yang Berhormat Pematang Pau, adakah Yang Amat Berhormat Pekan ni faham masalah rakyat ataupun langsung tidak dalam bajet dia, berdasarkan pada ucapan bajet dia, ataupun sekadar nak menyindir pihak pembangkang demi mendapat poin politik? Apa pandangan Pematang Pau? Terima kasih Shah Alam. Saya akan jawab dalam ucapan lagi yang akan diuraikan dengan lebih panjang lagi. Datuk Seri, yang doktor yang dipertua, bajet 2018 yang dikemukakan oleh YB Pekan hanya suatu dendangan janji dan taburan menjelang PRU yang ke-14. Kendati pun kami masih ingat dan ingatan kami masih segar dengan cirita-cirita janji menjelang PRU yang ke-13 yang lalu. Khususnya yang pertama, janji harga minyak tidak akan naik. Dan kedua, GST, menteri yang tak, hari ini tak ada pula, tidak akan menyebabkan kenaikan harga barang. Dan jelas kedua-dua janji ini tidak ditepati. Pada hari Rabu 25 Oktober yang lalu, Pakatan Harapan telah membentangkan belanjawan kami, belanjawan 2018 kami, yang mempertegaskan kesungguhan Pakatan Harapan bagi mengenengahkan ide-ide fiskal, kewangan dan ekonomi dalam kerangka mengurus dan membangunkan negara yang bebas daripada amalan kleptokrasi, rasuah, kriterisan, pembaziran, salah guna kuasa, penyiasatan terpilih, pendakwaan terpilih dan penghakisan demokrasi berparlimen. Pakatan Harapan juga telah menggariskan habis ini dulu, dasar-dasar sosioekonomi, semangat ekonomi serta perindustrian dan perdagangan yang menyentuh langsung dalam usaha merawat derita rakyat lantaran salah urus dan tadbir kewangan negara oleh BN. Silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Pematang Pau. Saya mendengar dengan begitu teliti perbahasan awal ini dan saya ingin menarik balik kepada mukadimah tadi. Saya mendengar Pematang Pau menyatakan rakyat menderita sejak 2009, sejak Yang Amat Berhormat Pekan menerajui negara. Saya rasa ini kenyataan yang mengelirukan. Kerana kalau harga barang naik, tentulah ada sebab-sebab yang boleh dijelaskan oleh sebab-sebab keadaan di dunia umpamanya. Jadi, Pematang Pau, saya ingin memikirkan balik perkara ini. Kerana kenyataan rakyat menderita sejak 2009 ini kenyataan yang boleh mengelirukan. Nah, saya harap Pematang Pau bersedia untuk buat U-turn pada kenyataan ini. Pematang Pau, Kuala Langat.
Langat, ya. Terima kasih, Matampau. Terima kasih, Datuk Dr. Speaker. Saya terheret untuk berfikir sejenak apabila Bagan Serai bangkit dengan mempertahankan pekan dengan istilah tidak membolehkan perkataan disebab bermula pada 2009 kos sara hidup meningkat dan sebagainya. Saya nak tanya dengan Matampau, bersetujukah dengan saya bahawa kos sara hidup meningkat kerana yang pertama, cukai GST itu diperkenalkan oleh pekan. Dan keduanya, subsidi ditarik oleh pekan. Dan ketiganya ialah mata wang merudum kerana kegagalan pentadbiran kerajaan untuk mentadbir negara ini dengan efisien. Apakah Matampau setuju dengan saya? Sebab itu kita berani mengatakan semenjak 2009, ekonomi negara, rakyat sengsara dan menderita. Bersyukur dengan saya, Matampau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Seri Speaker. Memanglah, tapi Bagan Serai, baca, dengar tak? Saya kata sebab YAB telah mengatakan dan memberikan rujukan kepada sejak 2009. Dia tidak mengatakan sebab itu sebelum mereka itu. Jadi ini yang menyebabkan saya memberikan satu reaksi begini. Tapi saya nak teruskan ucapan saya. Sehubungan dengan itu, Kanan Harapan juga mengatakan iltizam dan komitmen kami untuk menangani kenaikan kos sara hidup rakyat serta meningkatkan pendapatan rakyat dan negara. Siapa dia? Bangsa Maju, Bang. Bangsa Maju. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Ahli Parlimen Pematang Pang. Tentang bajet yang dibentangkan oleh Ahli Parlimen Pekan hari Jumaat minggu lalu, ini angka untuk mengurus sangat tinggi, tetapi angka untuk pembangunan rendah. Ini banyak pakar bagi komen. Ini menunjukkan Ahli Parlimen Pekan tidak serius tentang ini perkataan minta izin middle income trap. Dan bagaimana tentang ini angka boleh bagi Malaysia sampai satu tahap yang lebih baik dan lebih progresif. Terima kasih. Terima kasih, Bang Semaju. Memanglah saya dah sentuh dan saya tahu bahawa ini adalah satu yang menjadi persoalan dan isu yang besar. Kalau pengurusan itu membengkak semenjak Perdana Menteri yang lain memegang. Saya nak izinkan saya, Datuk Seri Dr. Speaker, saya nak masukkan apakah antara intipati pengumuman belanjawan kami daripada Pakatan Harapan. Bukit Mata Jam bangun ya bagi. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Pematang Pau dan juga terima kasih kepada Tuan Speaker. Yang Berhormat Pematang Pau, saya nak tanya kepada Yang Berhormat Pematang Pau bahawa apabila Yang Berhormat Pekan menyatakan bahawa ini merupakan ibu segala bajet, setujukah Yang Berhormat Pematang Pau bahawa kenyataan itu sebenarnya amat menyedihkan kerana dalam ibu segala bajet ini, kaum ibu sebenarnya telah terabai. Saya saban tahun saya selalu akan cek tentang dua perkara penting yang berkenaan dengan kesihatan wanita, kaum ibu, iaitu pemeriksaan mamogram dan juga HPV vaccination. Namun tahun ini saya nampak kedua-dua perkara ini, item ini telah dikeluarkan sepenuhnya daripada bajet. Dahlah tahun-tahun lepas, bajet untuk kedua-dua perkara penting terhadap kesihatan ibu dikurangkan, tahun ini dah dikeluarkan sepenuhnya. Tak ada dalam bajet, tak ada dalam ucapan. Jadi saya rasa amat mengecewakan apabila bajet dipanggil ibu segala bajet, tetapi kaum ibu, kesihatan mereka terabai sepenuhnya. Minta komen Yang Berhormat kepada Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Tajam. Memanglah ya, kita melihat bahawa bajet atau untuk kesihatan telah dipotongkan. Ibu ke bapa ke kalau sakit tu memang mahal ya. Dan kalau dipanggil ibu segala bajet tu hanya untuk sebagai satu yang mewar-warkan, bagi satu gambaran, tetapi indah kabar dari rupa. Dan antara intipati yang saya nak sampaikan ya, adalah apabila kita membuatkan pengumuman belanjawan kami, satu, hapuskan GST. Dua, hapuskan tol.
3. Pendidikan percuma untuk semua. 4. Pelaksanaan gaji minima RM1,500 di seluruh negara. 5. Rumah mampu bilik. 6. Dasar hapus rasuah. 7. Hapus campur tangan politik dalam FELDA. 8. Menaikkan royalti minyak 20% pada negeri Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. 9. Cuti bersalin 120 hari. Dan 10. Dana RM15 bilion untuk pembangunan Sabah dan Sarawak. Datuk Seri Dr. Yang Dipertua, 2 hari kemudian YB Pekan membentangkan pula bajet kerajaan 2018, kerajaan BN, di mana beberapa pengumuman dilakukan yang nampaknya ya, berunsur ciplakan meniru idea belanjawan Pakatan Harapan. Antaranya termasuk berkaitan tol, GST dan cuti bersalin. Sebagai contoh, Pakatan Harapan kemukakan pelan penghapusan tol di jalan raya di seluruh Malaysia. Penghapusan tol-tol ini kami cadangkan dilaksanakan secara berperingkat. Kita akan mulakan proses ini dengan memastikan semua perjanjian tol didedahkan secara awam. Dan pakar-pakar forensik kewangan akan dilantik untuk membuat analisa terperinci. Sekiranya terdapat tema-tema yang berat sebelah, kami akan memulakan proses runding semula. Runding semula. Kami juga akan menyemak semua kos untuk mengambil alih semua konsesi tol. Sekurang-kurangnya, kita akan bermula dengan pembekuan semua kadar kenaikan tol dan juga memulakan proses mengurangkan kadar yang ada. Langkah ini akan menjimatkan kos pemangkutan yang ditanggung oleh rakyat untuk sekian lama. Langkah ini juga berbeza dengan pengumuman YAB Pekan yang membataskan permansuhan tol di cuma 4 lokasi terpilih. Saya mohon jangan terburu-buru mengalu-alukan pemansuhan 4 tol ini. Kenapa? Kenapa? Nanti sekejap saya nak menjawab saya punya ni. Kenapa kita tak boleh kata, wow, dah mansuh 4 tol ni. Apabila ditanya wartawan di luar Dewan, ya, Bagan Serai, Menteri Kewangan kedua memberitahu bahawa kerajaan tidak akan memberi pampasan kepada pemilik tol, tetapi akan memanjangkan tempoh konsesi tol yang lain. Ini adalah seumpama mencuri wang daripada pengguna tol-tol yang lain untuk membayar penghapusan 4 tol ini. 1 sen pun tidak akan dikeluarkan oleh kerajaan. Beban pemansuhan 4 tol ini akan ditanggung penuh oleh rakyat. Kalau ke Puan Tapau, buat kesalahan. Silakan, Cok. Terima kasih. Saya terpanggil untuk menanya Matan Pau. Tadi terheret, sekarang terpanggil yang mana? Terpanggil. Kalau macam inilah main pindah saja kos itu kepada rakyat. Kalau kerajaan tak keluar satu sen pun mengikut laporan Kementerian Menteri Kewangan kedua itu, bermaksud secara jujurnya tak payah jadi kerajaan. Ini tindakan yang tidak jujur. Dan saya nak tanya Matan Pau, adakah ini bertujuan untuk memancing undi di Selangor, Johor dan Kedah, memandangkan Johor dan Kedah sudah pasti insya Allah akan ditawar oleh Pakatan Harapan? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih orang yang tu. Biar Matan Pau boleh. Sekejap. Saya bayar jawab sekarang. Di bawah. Tol. YAB Pekan, semuanya berkemungkinan. Anything dan apa? Jadi kita nak Pekan Serai. Terima kasih Matan Pau. Saya juga terheret sebab tol ini satu isu yang very sensitif. Yang pertamanya, apabila kerajaan bercadang untuk menghapuskan tol di 4 tempat ini, ini menunjukkan kerajaan mendengar masalah, keluhan dan denyut nadi rakyat. Yang pertamanya. Yang keduanya, ini akan meringankan beban rakyat, terutamanya di bandar. Tentang nak hapuskan tol di seluruh negara, seluruh highway ini, ini adalah satu cadangan yang tidak munasabah. Kerana tol ni perlukan penyelenggaraan, perlukan pembaikan, perlukan naik taraf, perlukan lane yang lebih umpamanya, yang memerlukan perbelanjaan yang besar. Pemakan Pau,
Kita bukan buat tu dengan ayat liok. Kita bukan nak jaga tu dengan ayat liok. Dia kena ada duit. Jadi duit inilah yang digunakan. Ha? Yang digunakan untuk menjawab perkara sekarang ni. Batang Pau, bersekali dengan Bagan Serai. Bagan sekali dengan Kuala Langat. Kuala Langat. Kuala Langat. Terima kasih. Kuala Lantai juga. Yang berhormat. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pembatang Pau. Terima kasih kepada Tuan Speaker. Saya juga tertarik untuk selepas saya mendengar hujah yang berhormat Bagan Serai. Dia kata apa pihak kerajaan sebab dengar suara rakyat, sebab tu mereka mansuhkan 5 tol. Tetapi bagi saya, saya rasa pihak kerajaan sebenarnya rasa tertekan. Tertekan sebab kuasa rakyat, sebab hari ini rakyat sudah matang. Rakyat telah pun tahu macam mana untuk membuat keputusan. Dan saya rasa keputusan kerajaan Barisan Nasional untuk menghapuskan tol itu memang merupakan satu langkah yang baik. Tetapi pada hakikatnya sebenarnya pihak sebelah sana telah pun merasa tekanan daripada rakyat. Tekanan daripada mana pula tekanan harapan. Kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Pekan sentiasa fikir macam mana untuk selesaikan masalah rakyat. Dan buat secara praktikal. Dan melakukan secara praktikal. Tidak terima soalan yang tekan. Rasanya dah silap. Tidak timbul soalan tertekan. Ini bukan tertekan. Dengan hati yang ikhlas bagi dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rakyat. Speaker, Pembatang Pau bagi laluan pada Kuala Langat. Dengar sampai habis. Duduk apa yang semua yang amat. Duduk semua duduk yang amat. Ya, Pembatang Pau. Teruskan Pembatang Pau. Teruskan. Okey. Bagan Serai. Kata Bagan Serai, kata dengar prihatin rakyat, suara rakyat itu semua. Tetapi GST, tadi saya masukkan dalam bahagian GST. Dan tol kata dihapuskan, kata tak boleh pun gelaran semua tu. Tapi kenapa boleh hapuskan part tu? Dia ambil pula daripada yang lain. Dan juga tol Batu Tiga adalah dah tak pernah end apa ni, term dah. Konsesi dah nak akan habis. Silakan. Tempoh Lembah Pantai. Dia bagi Lembah Pantai. Terima kasih Yang Berhormat Pembatang Pau. Saya ingin menanyakan kepada Yang Berhormat. Kalau kita bandingkan isu perjanjian konsesi tol, memang bukan unik dibuat di Malaysia dan pelbagai negara. Hanya yang unik di Malaysia ini dirahsiakan di bawah akta rahsia rasmi. Kita terpaksa menunggu bertahun-tahun lamanya sebelum diklasifikasi dengan izin yang dipertua. Jadi persoalan saya sekarang ini, sementara kita menunggu jawapan daripada Kementerian Kewangan berapakah pangkalan dia bentuk saham atau sebagainya, tidak lagi dijawab, plus juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka sekarang masih lagi berunding dengan kerajaan. Maksudnya sampai ke saat ini tidak ada sesiapa yang tahu dalam Dewan Rakyat, rakyat di luar, berapakah jumlah pampasan dan sama ada syarikat konsesi meraih keuntungan luar biasa yang sepatutnya dirangkumkan dalam perjanjian yang bukan dirahsiakan kepada umum. Mohon jawapan yang baik. Memang betul. Sebab tu kita katakan kita akan buatkan supaya secara terbuka terma-terma ni. Kalau berat sebelah, kita runding semula. Apa salah tu? Kita kata itu dalam tu. Kalau Bagan Serai tak nak, Bagan Serai punya masalah. Tetapi kepada kami, kepada rakyat, kita memberikan penyelesaian itu untuk tol-tol dalam negara. Izinkan saya teruskan. Kota Tinggi bangun ya, Wan. Saya nak teruskan kepada ni GST pula ya, Tan Sri yang betul. Dan saya tengok ni dia dah tap tu nampak gaya, saya kena teruskan. Dan Datuk Sri yang dipertua, pengecualian dan pelepasan GST juga diumumkan oleh YAB Pekan bagi menghapuskan pengenaan GST daripada kadar 6% kepada sifar ke atas 7 item. 7 item saja. Bukan kesemuanya dan tidak termasuk barangan keperluan asas seperti susu bayi, lampin bayi, itu tidak masuk. Apa yang pelik dan tidak masuk akal adalah dengan penghapusan 7 item ini, jumlah pungutan GST sepatutnya menurun tetapi tidak berlaku. Pada tahun 2017, pungutan GST dianggarkan mencapai 41.5 bilion. Bagi 2018 pula, buku anggaran hasil Kerajaan Persekutuan menganggarkan pungutan GST meningkat lagi kepada 43.8 bilion ringgit. Kenaikan tambahan pungutan GST sebanyak 2.3 bilion ringgit. Maka, apa yang diucapkan oleh YAB Pekan sama sekali tidak serupa dengan apa yang tertera di dalam buku anggaran hasil Kerajaan Persekutuan.
Apabila Pakatan Harapan mencadangkan GST dihapuskan sama sekali dengan memberi formula terperinci bagaimana ianya boleh dilakukan, cadangan ini dimumuk-mumukkan oleh YB Pekan sebagai tidak realistik. Apa yang dipertua tuannya, Datuk Seri Yang Tua, sekiranya apa yang diucapkan daripada mulut YB Pekan tidak selaras dengan dokumen dia sendiri, ini bukan soal realistik atau tidak realistik, tetapi soal sama ada beliau telah mengelirukan rakyat dan Dewan Yang Mulia ini. Cuma tak apa sikit. Pertama Paul. Sudahlah, saya bagi maklumat kali ya. Pengumuman YB Pekan. Ya. Pengumuman YB Pekan berkaitan penghapusan tak tol dan 7 item GST ini secara tidak langsung. Tinggi, ya, tinggi pemerintah tahu betul ni. Ya, betul. Boleh bagi laluan. Ada tak tinggi. saya nak tanya. YB Pekan yang berkaitan dengan penghapusan 4 tol dan 7 item GST itu secara tidak langsung membuktikan beliau sedar, bukan tidak sedar, dia sedar bahawa kedua-dua perkara ini memang menjadi beban sara hidup rakyat. Walaupun beliau menyedari perkara ini, apa yang dibentangkan ini hanyalah sekadar melepaskan batuk di tangga. Bukan saya. Yang berhormat. Tiada ada langsung usia yang serius bagi meringankan beban rakyat. Kapa, silakan. Terima kasih Datuk Seri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Pematang Pau. Semua rakyat Malaysia mengetahui bahawa Yang Berhormat Pekan ini adalah seorang bangsawan, dalam bahasa Inggeris, dengan izin Datuk Seri Speaker, born with a silver spoon. Yang Berhormat, hidup yang mewah. Perbahasan di Dewan jangan sentuh tentang sifat dan juga seseorang. Ya, Datuk Seri Speaker, ya. Tapi ada mesej yang dia ada sampaikan. Bantahan, dia ada halangan di peraturan masyarakat. Tetapi ia berkaitan character dengan apa, jangan disentuh seorang terhadap seorang ahli dalam dewannya. Saya sambung. Okey. Kita kenal dengan kehidupan yang mewah, dengan kita ada isu-isu di mana Yang Berhormat Pekan naik kapal terbang private jet, dikelilingi dengan orang-orang kaya. Dan saya andaian adalah bahawa Yang Berhormat Pekan tidak dapat merasai penderitaan, kesengsaraan dan keperitan rakyat biasa. Dalam erti lain, Yang Berhormat Pekan tidak faham dan tidak akan memahami mengenai kesan negatif GST toll terhadap bebanan kos kehidupan rakyat biasa. Saya ingin tujukan soalan kepada Yang Berhormat Pematang Pau. Adakah Yang Berhormat Pematang Pau juga seorang bangsawan? Mohon pencerahan berkaitan Pematang Pau. Terima kasih Kak Pau. Saya, nama saya Wan, tapi saya bukanlah bangsawan. Pematang Pau, izinkan kau tertinggi berkaitan. Saya hanya Pematang Pau. Ya, saya hanya saya anak, nak tanya saya, sikit. Saya hanya anak seorang pejabat awam. Yalah, saya pun saya main seorang suri rumah. Tanpa boleh. Tanpa GST. Dan ya, nak pergi jalan ni Muhammad Pratama. Saya dibesarkan dalam keluarga penjawat awam dan saya saksikan sendiri ya untuk semua penjawat-penjawat awam. Bagaimana komitmennya anda semua dan gigihnya penjawat awam membangunkan negara kita sejak merdeka. Terima kasih. Ya, makan serai. Terima kasih Muhammad Tanpa. Terima kasih. Saya bimbang sebab kenyataan pembangkang ini dahlah mereka keliru dan terus mengelirukan rakyat. Yang pertamanya, GST tidak pernah menyusahkan orang. Yang pertamanya. Saya minta maaf. Gambaran yang diberikan salah. Pematang Pau. Kalau saya sikit aja sebentulah apa aja satu sesi bila masa GST tak menyusahkan orang. Tujuh item. Bila masa GST menyusahkan orang. Tekan GST. Yang umat serai. Itu bukan berkaitan. Yang umat serai faham. Tujuh item menolong rakyat yang miskin. Turun kepada rakyat biasa. Tanya. Banyak kata tinggi lagi sedang. Saya tak tahu. Banyak serai bahal. Apa? Tujuh item menolong rakyat. Tidak bermakna ini bukan persoalan GST akan turun. Bergantung kepada kepenggunaan seorang-seorang, ya, orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, kapa, yang menggunakan duduk, yang lebih faham maksud GST. Pendapatan GST akan naik. Faham maksud GST? Ya, duduk. Yang lain duduk, ya. Cukup. Kapan? Ya. Minta maaf, saya tidak bagi bakar serai. Lagi ini apa? Pokok senar. Pokok senar. Eh, tak kena, ya? Tak bagi laluan. Baik. Takutkah? Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Pematang Pau. Berkaitan dengan soal GST, baru-baru ini Dewan Perniagaan Melayu Malaysia telah pun menyebut bahawa sebahagian besar
peniaga-peniaga Melayu gulung tikar akibat GST, akibat GST. Dan juga sebulan yang lalu, Pertubuhan Peladang Negeri Kedah mengadakan mesyuarat agung tahunan mereka dan meluluskan satu usul untuk meminta kerajaan mengecualikan cukai GST ini yang berkaitan dengan barangan-barangan dan perkhidmatan yang menyentuh soal-soal petani. Kerana kesan daripada GST ini, kos operasi pertanian padi ini meningkat 30%. Beban yang amat sangat. RM200 yang diumumkan oleh Perdana Menteri ini hilang lenguh. Hilang lenguh untuk 3 bulan ini hilang lenguh waktu mereka buat apa nama padi. Dan baru-baru ini pun diviralkan bahawa 5 ke 6 pasaraya Giant akan ditutup. Antaranya ialah berpunca daripada perniagaan runcit mereka menurun akibat daripada kesan kos sara hidup yang tinggi, pengguna terpaksa ikat perut, lalu dia tak banyak berbelanja, jadi peniaga kecil pun tutup gulung tikar, peniaga besar pun gulung tikar. Kalau peniaga besar macam ni pun gulung tikar, bagaimana kehidupan, gambaran menunjukkan kehidupan masyarakat terbanyak kita ni begitu parah. Jadi adakah yang memang setuju bahawa GST inilah merupakan antara punca masalah terbesar? Bukan kita menafikan perkara-perkara subsidi yang lain ni, tetapi dia yang paling terbesar yang menyebabkan kos sara hidup yang tinggi, menyebabkan penderitaan yang dialami oleh rakyat dalam negara kita. Terima kasih, Pokok Senang. Memang saya setuju dan saya tidak setuju dengan kenyataan Pakan Serai yang katakan GST tidak membebankan. Maybe mungkin kepada Pakan Serai, tetapi pada kebanyakan rakyat memang membebankan. Siapa yang merasakan keperitan hati rakyat kalau Pakan Serai katakan, oh tidak membebankan, memang GST bagus. Jadi jelaslah kritikan terhadap cadangan pemahabusan TOL dan GST tidak lain dan keliru, tidak bukan. Dan mengelirukan rakyat. Permainan politik bagi menutup tujuan sebenar pelaksanaan GST. Pelaksanaan GST adalah semata-mata untuk menampung kekurangan dana kerajaan akibat pemborosan, rasuah dan ketirisan. Maka seluruh rakyat termasuk fakir miskin, penerima BRIM, asnaf zakat pun terpaksa membayar GST. Maksudnya, tidak semua rakyat mendapat BRIM, tetapi semua rakyat mesti membayar, terpaksa, dipaksa membayar GST. Dalam pada YB Pekan mengumumkan pengecualian dan pelepasan GST tersebut, mari kita lihat apa yang dikecualikan. Datuk Seri Yang Di-Pertua, antara yang terdapat pengecualian adalah pengimportan big ticket item seperti kapal terbang, kapal laut. Itu tidak ada GST. Bayangkan kapal terbang dan kapal laut dihapuskan GST. Siapa individu? Mungkin Makan Serai lah boleh bayar. Mana jaya kapal terbang, kapal laut. Mata boleh. Terima kasih. Perhatian Pak. Ya, berani boleh semua ya. Pada Datuk Sri Speaker. Ya, bila terdengar kapal terbang dan juga tentang isu kapal laut ni, saya teringat satu orangnya, Joe Lo. Kita semua faham kapal terbang Joe Lo, private jet dia di Singapura, ya. Jadi baik. Sekarang kita dah bagi exemption GST kepada kapal terbang dan kapal laut mewah, boleh dia pulang ke Malaysia, ya. Boleh pulang beli kereta kapal terbang baru, ya? Dan juga beli. Cakap dasar lah kerana jaya. Ini ya, apa soalan, jalur soalan, ni? Dasar. Soalan. Soalan saya ialah soalan. Soalanlah, kita nak minta Jolo balik, ya. Menteri dah kata dia tak buat apa-apa salah pun, tak ada jenayah isu dia. Ya. Saya nak tanya Pembatan, patutkah kita hantar satu kad jemputan pulang ke Malaysia? minta pandangan Pembatan Mau. Terima kasih pada Kelana Jaya. Saya kata kad Jolo, baliklah. Tak perlu kad jemputan. Pembatan Mau bagilah peluang saya cakap. Tak rindu kepada kampung halaman di Pulau Pinang. Baliklah. Nak bagi Kota Tinggi, ya, Mamat. Bagilah peluang cakap. Tak bayarlah. Mengapakah golongan yang maha kaya ini? Apa, terima kasih. Boleh diberikan keistimewaan padahal mereka bagi jalan, ya, adalah golongan yang mempunyai keupayaan membayar cukai. Mereka boleh diberikan keistimewaan. Mungkin Kota Tinggi pun istimewa. Tak apa, tak payah bayar cukai. Tak boleh. Saya marhain saja. Saya bukan Kak Wan. Saya marhain saja. Dasar apa ini? Yang elit maha kaya diberikan pelepasan.
yang miskin rakyat kebanyakan terus-menerus dihimpit dengan cukai yang membebankan. Dasar yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa gedana. Datuk Seri Doktor Yang Dipertua, BRIM disebutkan sebagai satu bentuk subsidi yang mensasarkan golongan miskin dan berpendapatan isi rumah kurang daripada RM4,000 sebulan. Rata-rata mereka berusia 21 tahun ke atas. Yang amat berbekan dengan bangganya mengumumkan seramai 7 juta penerima akan kekal menerima BRIM. Ini bererti daripada seramai 18.35 juta warga negara Malaysia yang berusia 21 ke atas, 38% daripada mereka masih kekal berada dalam kategori berpendapatan rendah dan kekal dalam kepompong kemiskinan. Ini membuktikan juga akan kegagalan dasar ekonomi yang amat pekan dalam kerangka membasmi kemiskinan dan menganjakkan 7 juta rakyat Malaysia ini penerima BRIM agar bebas daripada hidup bersubsidi dan himpitan kehidupan berpendapatan rendah. BRIM hanya akan dilihat berjaya jika jumlah penerima BRIM berkurangan tahun demi tahun sejak ia diperkenalkan pada tahun 2012. Bermula dengan seramai 4.1 juta penerima BRIM pada 2012, setelah 5 tahun pelaksanaannya, kerajaan BN bukan saja gagal mengurangkan, bahkan bertambah lagi kerana bertambahnya BRIM daripada 2.9 juta menjadikan jumlah sekarang penerima BRIM 7 juta. Ini menunjukkan peningkatan lebih pada 70% golongan miskin penerima BRIM pada hari ini berbanding dengan 5 tahun yang lalu. Adakah ini bererti kerajaan pimpinan YB Pekan melahirkan dan menambah golongan miskin penerima BRIM? Jikalau dikira secara terperinci kesan dan akibat kenaikan kos sara hidup dan kadar inflasi negara, saya rasa jumlah rakyat miskin akan meningkat. Boleh juga dikatakan YB Pekan dan seluruh anggota kabinetnya telah gagal, termasuklah ya penyokong-penyokong seperti Bakan Serai, ya, gagal memimpin dan mengurus tadbir negara dengan baik dan berkesan. Kerana dia kata GST tak membebankan, tak terasa peritan rakyat. Sebuah kerajaan yang bertanggungjawab akan memikirkan satu dasar yang mampu membimbing kelompok ini keluar daripada kepompong kemiskinan. Bukan hanya memberi ikan tetapi memberikan juga kail. Atas kegagalan ini, rakyat perlu membuat keputusan yang bijak dalam PRU14 yang akan datang. Saya ingin bertanya Datuk Seri Yang Dipertua, apakah bajet 2018 ini bertujuan untuk memancing undi dalam PRU yang akan datang? Kerana saya dapati dana awam digunakan semahunya untuk memberi pelbagai bayaran khas yang diumumkan. Tetapi ada yang tak kena. Untuk perhatian Dewan Yang Mulia ini, pasukan saya telah meneliti keseluruhan dokumen yang dibekalkan dan kami dapati semua bayaran-bayaran ini yang dikatakan semua ini, saya akan katakan, tak tercatat dalam dokumen anggaran pembelanjaan persekutuan 2018 ini. Where is it? Mana dia dengan izin? Saya bimbang jika peruntukan ini tidak tercatat dalam anggaran, dalam buku anggaran pembelanjaan Kerajaan Persekutuan 2018, ia akan menjadi seperti apa yang dinukilkan oleh sastrawan negara A. Samad Said, bajet manis-manisan kepilihan raya. Selepas itu, hamis dan lara dan ceksa. Antara bayaran-bayaran khas yang dimaksudkan adalah seperti berikut. Datuk Yang Dipertua tengah ada eksersis leher, ya? Ya, tengah eksersis tengkuk. Okey. Bolehlah, sambil eksersis bolehlah dengar, ya, pada apa yang dikatakan yang tidak dalam buku anggaran, ya. Ini semua tidak dicatat dalam buku anggaran. Satu, bayaran khas one off kepada ketua kampung, tok batin,
seramai 9,800 penerima dengan kadar 1,500 seorang. Menurut kiraan ini akan melibatkan bayaran jumlah 14.7 juta ringgit. Bayaran khas one-off untuk Imam, Bilal, Guru Kafar, Guru Takmir dan Tok Siak. Ini melibatkan 65,000 penerima dengan kadar 1,500 juga seorang. Pembayaran berjumlah kosnya 97.5 juta ringgit. Bayaran khas untuk semua penjawat awam. Seramai 1.6 juta penjawat awam, bayaran dengan kadar 1,500 seorang. Ini melibatkan implikasi keuangan sebanyak 2.4 bilion ringgit. Bayaran khas untuk pesara kerajaan melibatkan 775 ribu pesara dengan kadar RM750 seorang. Ini melibatkan pembayaran berjumlah 581 juta 250 ribu ringgit. Keseluruhan bayaran-bayaran khas yang diumumkan membawa implikasi keuangan penambahan perbelanjaan berjumlah melebihi 3 bilion ringgit. Kalau tepatnya 3,093,450,000. Nak tengok kata kita ni kira Datuk Seri yang itu. Bukannya kita banyak ambil atas angin ya bagi serai. Datuk Seri yang betul, saya tidak nampak di manakah wang sebanyak 3 bilion yang diperuntukkan untuk bayaran khas ini. Apakah janji ini boleh ditepati? Kaedah pembayarannya akan dilakukan melalui dua peringkat, iaitu pada Januari 2018 dan menjelang Aidilfitri, Hari Raya Aidilfitri. Oleh kerana Majlis Parlimen yang ke-13 ini akan berakhir mandatnya pada 24 Jun 2018, saya yakin bayaran khas ini dan jadual pembayarannya mempunyai kaitan langsung dengan PRU14 yang akan datang. Pandangan saya diperkukuhkan lagi dengan pengakuan YAB Bagan Datuk menulis yang menyatakan bahawa bajet 2018 yang dibentangkan oleh YB Pekan adalah bajet pilihan raya. Ini didapati dalam laporan dalam berita Awani. Suka saya mengingatkan bahawa peruntukan dana ini adalah hasil negara dan wang milik rakyat. Bukannya milik UMNO ya, Bagan Serai. Atau BN. Milik rakyat. Dana awam. Hasil negara. Jika hasil negara tidak mencukupi untuk menampung bajet ini, defisitnya akan ditampung melalui penjualan bond. Bayaran balik bond juga akan ditanggung oleh negara dan rakyat Malaysia. Bukannya oleh pemimpin Barisan Nasional saja. Mau tak apa? Persalahan? Silakan. Ya, Kuala Langat. Terima kasih, Datuk Seri Speaker. Saya ingin bertanya dengan Penguatan PAU. Saya tak faham kalau ini bayaran bonus. Kenapa tak dibayar pada masa hari raya ataupun masa pertengahan tahun atau akhir tahun? Saya tak pernah dengar majikan bayar bonus pada permulaan tahun. Kerana bila bonus itu diberi atas keuntungan hasil daripada syarikat. Dan ini, adakah ini juga berbentuk gula-gula kurang lebih macam rasuah ke apa? Saya pun tak tahulah. Cucu atau tidak, mahu tak apa. Terima kasih. Tambah sikit boleh sebentar. Terima kasih. Datuk, betul. Ya. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Saya nak tanya Pantang Pau tadi dibangkitkan soal bahawa bayaran ini yang sebanyak lebih kurang 3 bilion ringgit ini tidak dinyatakan secara spesifik di dalam buku anggaran pembelanjaan. Kita Dewan semua tahu bahawa Yang Berhormat Pantang Pau juga berada dalam Dewan Undangan Negeri Selangor, dan saya tengok Selangor umum secara terus terang dan berani bahawa kaki tangan kerajaan dapat 2 bulan bonus, dan saya percaya pasti ada dalam perbelanjaan negeri, tidak seperti mana kerajaan persekutuan. Cuba saya nak tanya Pemerintah Pau, adakah ini menunjukkan bahawa seolah kerajaan persekutuan ini
sudah seperti kekeringan dana cuba menyuruh atau bermain hide and seek kerana ini adalah merupakan isu besar. Malah kalau kita tengok WhatsApp 1-2 hari ni pun tak tahu, ada kakitangan kerajaan yang kemukakan cerita bahawa kami ni setara dengan Tok Batin. Tok Batin dapat 1,500, kami kakitangan awam pun dapat 1,500. Apa pandangan pun tak tahu? Terima kasih. Sehingga kalau kau tanya pakai harapan untuk baitin dengan menyawa awam ni adalah kelainan dia. Ada perbezaan, tak boleh disamakan. Saya ni ya tahu sebab saya juga di ADUN Selangor dan Pulau Pinang pun Pakatan Harapan juga membayar bonus. Macam mana yang katakan, kita bayar bonus berdasarkan prestasi dan penjimatan daripada pejabat awam. Oleh itu kita bayar masa hari raya dan tidak pernah bayar permulaan tahun. Di Selangor juga kita bayar bukan saja 1,800 tetapi 2 bulan gaji. Datuk Sri Dr. Yang Pertua, 2 bulan gaji. Silakan. Terima kasih Datuk Sri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Petang Pau. Kita kini memahami gelombang rakyat yang mendahagakan perubahan. Sekiranya rakyat memilih dan undi kita, Pakatan Harapan pada PRU 14 dan kita menjadi kerajaan persekutuan yang baru, adakah kita akan juga membayar 1,500 bonus yang dijanjikan oleh Yang Berhormat Pekan? Apa pandangan dan pencerahan Yang Berhormat Pematang Pau? Terima kasih Pekah Kapal. Memang soalan yang baik. InsyaAllah jika kita menang secara prinsipnya, apa-apa yang dijanjikan oleh YB Pekan kepada rakyat semasa mewakili kerajaan Malaysia, kita perlu kutukan janji tersebut. Jadi saya nak pesan kepada semua, ya, terimalah rezeki yang nak beri ini, ya. Tetapi kerana rampun kena terima, kerana ini adalah hak saudara-saudari yang diambil daripada wang rakyat. Tetapi jangan gadaikan undi saudara-saudari dan jangan termakan umpan apabila diberikan sogokan. Ya? Ambil apa yang perlu, ambil apa yang hak, tetapi undi adalah hak tuan-tuan dan puan-puan. Umpan ambil, mata kail jangan telan. Ya, betul. Ya, ya, Pakan Serai bangun lagi warna ya. Pagi. Tak payahlah kot. Dah tak payah ni lah. Pasal cakap semua tak betul. Tak, bila apa? Bila kita betul. Bila kita bagi, bila tak kerajaan bagi, bagi dia jalan kata umpan. Bila kerajaan tak bagi, dia kata kerajaan tak prihatin. Ni apa punya cakap ni? You bukan menteri ya. Nak jawab. Dah duduk dah. Nanti tunggu jadi menteri boleh jawablah. Datuk Seri Yang Dipertua. Hmm. Kalau dikatakan GST tidak membebankan, saya tak perlu lagi dengan yang lain. Ya. Nak bagi penerangan sebab Datuk tak faham. Datuk Seri Yang Dipertua, Yang Dipertua. Ni apa ni Pakatan Serai ni? Yang itu pun salah juga, Umat. Ayo bangun sebab Pakatan Serai ni bangun. Salah juga. Ya, minta salah. Bagi dia arahan. Ya. Datuk Seri Doktor Yang Dipertua, bajet 2018 ini jelas terdapat ketimpangan terutama dari sudut peruntukan pembangunan yang hanya merangkumi 17% daripada keseluruhan bajet. Jika kita bandingkan dengan peruntukan pembangunan yang dicadangkan menerusi Belanjawan Pakatan Harapan 2018, kami membasaskan 23% diperuntukkan untuk belanja pembangunan. Apa yang lebih menyedihkan, seperti tahun-tahun sebelum ini, bajet pembangunan Kerajaan UMNO BN kepada Sabah Sarawak akan hanya ditambah menjelang pilihan raya. Saya dah dengar berjanji pembinaan lebuh beraya Pen Bonio ini sejak saya di sekolah, Datuk Seri Yang Dipertua. Bayangkanlah. Sejak saya sekolah. Saya baca masa dulu Straits Times tak berubah lagi dengan daripada tak jadi lagi New Straits Times. Pen Bonio, saya kata bagusnya, bagus. Pen Bonio, hari ini saya di sini, Pen Bonio Highway. Pen Bonio Highway. Bila nak siap? Datuk Seri Yang Dipertua, baru-baru ini saya sendiri pergi melawat Usaha Keadilan Sabah dalam gotong royong menyiapkan membina jambatan gantung
di Kampung Lobong-Lobong, di Dun Kedamaian, di bawah Parlimen Kota Belud. Parlimen di bawah Menteri. Menteri, ya. Siapa ni depan mana ni? Menteri. Oh, Menteri. Menteri. Menteri Gulung lah, Menteri Gulung. Menteri Gulung lah, tak payah tanya saya lah. Ini floor saya. Jawab lah ya. Thank you. Tak pakai jalan ya, Mak. Tak pakai jalan. Tak payah. Menteri menjawab ya. Tunggu habis. Saya ya, pergi teruskan. Ke Kampung Lobong-Lobong ya. Pematang Pau, timbalan Perdana Menteri pada 1995 dulu melawat KAPIK. Saya nak tanya. I thought ini, Menteri tunggulah. The business of the minister is to reply. Ya, bagi peluang pada Pematang Pau. Menteri gulung nanti lah. Relax lah. Dia nak tanya lah. Tanya. Dia tak boleh. Tunggu Menteri mana? Menteri boleh tanya. Gulung boleh lah. Ini timbalan Menteri nak... Ya. Yeah. Yang lain tak payah bantu. Ada speaker ya. Duduk. Teruskan. Bagaimana timbalan menteri nak tanya? Dia part of eksekutif. Sebab dia yang jawab lah. Tanya berkaitan dengan perkara tahun 1995 dulu, Pematang Pau masa tu timbalan Perdana Menteri dan itu saya nak bertanya. Saya wakil kuasa KAPIK. Izinkan saya cerita. Dia melawat KAPIK pada masa tu. Ya, KAPIK tak bagi jalan ya, Omat. KAPIK. Bolehlah saya tanya. KAPIK, KAPIK tak bagi jalan. Duduk ya. Datuk Speaker, timbalan menteri dia boleh tanya soalan. Dia letak jawatan dulu. Yang lain. Ya, saya setuju. Letak jawatan, tanya soalan. Tak ada masalah. Saya ada hak untuk KAPIK sebab saya dipilih oleh pengundi dari KAPIK. Betul, dia letak jawatan, dia tanya. Duduk, kapan duduk? Ya. Tak apa lebah pantai, KAPIK dia tak ikut peraturan. Tapi yang di belakang tu pun macam speaker juga tak ikut peraturan juga tu ya. Jadi teruskan ya. Atau orang dia lebih. Atau serian betul. Ya. Ini di Julau, Julau bangun. Nak pergi Julau? Siapa? Julau. Julau. Okay. Julau. Ini bekas timbalan menteri. Ini boleh. Bekas menteri. Julau boleh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih Pematang Pau. Memang betul apa yang dikatakan oleh Pematang Pau tadi, iaitu bahawa Pan Borneo Highway ini lama sudah dijanjikan dan kita hanya nak bertanya, siapakah Perdana Menteri yang menjanjikan ini dulu dan siapakah timbalan Perdana Menteri dan siapakah Menteri Kewangan dan yang begitu lama sudah berjanji tetapi tidak menunaikan janji tersebut. Terima kasih. Perdana Menteri dan kerajaan daripada Barisan Nasional. Yang itu out of order. Pematang Pau jawab ya. Datuk Seri Yang Dipertua. Dulu semua dulu timbalan menteri tu dia pun dalam eksekutif. You were in the government before. You have to answer. You accountability for all. Yeah. So dan kerajaan negeri ada. Sabah Sarawak you have to do it. Ya, teruskan Pematang Pau. Biar saya masuk lagi kepada di tetapi Pematang Menteri jalan dilaksanakan. Mengapa tidak dulu apa ni? Yang berhormat Pematang Pau, ini gara-gara BN dah nak jadi pembangkang dalam PRU yang akan datang. Dah tunjuk satu teladan. Bagus, terima kasih. Kapal duduklah. Datuk Sri, teruskan. Saya nak masukkan dalam ini adalah bagaimana jawatan tergantung ya. Suspension bridge yang dibuat di Kampung Lomo-Lomo yang telah dibiayai oleh Keadilan Sabah ya, sebab ni jambatan lama telah runtuh akibat gempa bumi masa melanda Kota Kinabalu, Gunung Kinabalu, dan lepas tu jambatan tu dah roboh dan kerajaan BN ni bukan dulu-dulu lah lah ni sekarang kerajaan BN janji 50,000 tak datang-datang. Yang jadi sekarang ni apa yang buat adalah kerajaan insyaAllah lah. Ini apa pakatan Keadilan Sabah telah kutip-kutip duit berikan pada ni dan dia memberikan segala apa ke apa kebaikan kepada 5 buah kampung yang tidak dapat menyeberangi sungai. Sebab saya ada di situ. Sungai itu memang Sabah Datuk Seri Yang Dipertua cantik betul. Memang cantik betul. Masya-Allah. Tetapi ada suspension bridge-nya memang hanya untuk
seorang saja sebab kita tidak mempunyai dana dan 50,000 yang dijanjikan oleh BN tidak ditepati. Tuan Tambah boleh tanya? Tolonglah. Tuan Tambah boleh? Tak bagi jalan ni, Omar. Kasihan. Tak bagi jalan ni. Tak boleh? Kesiannya eksekutif. Saya nak bertanya Pematang Pau dulu di malam Perdana Menteri berapa kali dalam masa dia jadi Tuan Ketua Melawak Sarawak. Aturan peraturan mesyuarat, I think this minister is making a fool of himself. Dato' Ketua peraturan mesyuarat, saya nak tanya kepada Menteri mana yang Mohd. Saya tak ingat di peraturan mesyuarat lah. Maknanya saya nak tanya, adakah Kapit diarahkan untuk mewakili Menteri untuk mencelah? Asyik-asyik dia yang tak ada muka lain. So saya ingat kalau betul saya sebagai ini caranya, saya ingin menghentikan Tuan-tuan. Dewan ini yang dipilih oleh rakyat Kapit. Tak apa, nanti jawablah. Sebagai menteri tak perlu saya diarah oleh siapa-siapa pun. Ah, okey, kalau tak diarah tak apa. Baru dia muka-muka dia, boring lah. Muka lain tak ada ke? Ya. Okey, Dato' Sri, yang betul yang apa timer tu tengah macam tu ya. Saya nak kena teruskan. Okey. Jadi lepas tu, lepas suspension bridge tu, ya, meskipun 6.8 bilion ringgit adalah jumlah keseluruhan peruntukan yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak untuk pelbagai projek pembangunan, namun lihat saja, dia bagi 6.8, berapa banyak sekolah masih daif, rumah panjang yang belum dapat kemudahan asas seperti air bersih dan elektrik, anak-anak Sabah dan Sarawak yang tercicir pendidikan. Tetapi seperti biasa, tahun pilihan raya Yang Amat Berhormat Pekan akan tabur segala janji untuk memancing undi daripada Sabah dan Sarawak. Lihat saja peruntukan duit Sabah Sarawak yang merangkumi jalan-jalan di luar bandar. Jalan-jalan luar bandar Sabah. Have you been? Saya pergi ke Sabah naik tu. Macam naik Osim. 4-wheel drive, 4 naik-naik macam naik Osim. Ya. Dan apa anggarannya adalah 500 juta ringgit. Dan bekalan air bersih hanya berjumlah 620 juta ringgit. Bandingkan dengan peruntukan pembangunan untuk Jabatan Perdana Menteri mencecah 12.2 bilion ringgit. Bandingkan. Cakap banyak tak usah. Dibandingkan tengok angka dia. Perbezaan yang sungguh ketara untuk pembangunan di antara membina jalan raya dan bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak dengan peruntukan khas untuk Jabatan Perdana Menteri. Ini adalah discretionary budget untuk Perdana Menteri. Berapa lama tahun lagi? Ya? Kita melihat YB Pekan mengingkari perjanjian Malaysia ke-63. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi kita mau lihat anak-anak Sabah dan Sarawak terus ketinggalan daripada arus pembangunan yang mereka sewajarnya terima? Tak apalah yang Muhammad ni, yang Timbalan Menteri ni, okey, Alhamdulillah. Tapi yang lain tu, ya, yang penampang bangun ya, saya bercakap juga bagi pihak mereka. Jadi kalau pihak eksekutif Timbalan Menteri, dengarlah. Penampang bangun. You are part of executive now. You nak mintakan yang lama-lama tu, dia dalam penjara sekarang. Nak bagi penampang ya, Mat. Perhormatan Pau dan bagi penampang. Ah, selamat penampang. Ya. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih Pematang Pau. Saya tertarik dengan pembahasan berkenaan dengan Malaysia Agreement 1963. Setujukah Pematang Pau bahawa banyak jawapan daripada Pekan dan juga Kabinet Malaysia di mana mereka kerap kali menyebut pasal technical committee yang telah disediakan oleh Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan terma-terma yang tidak dijalankan ataupun tidak dilaksanakan berkenaan dengan perjanjian Malaysia tahun 63 ini. Tetapi sepatutnya technical committee, badan-badan yang ditubuhkan oleh kerajaan ini tidak disetapkan dengan izin, kerana perjanjian Malaysia adalah satu perjanjian yang sudah ada. Tidak payah expert untuk membaca, tidak juga payah lawyer untuk membaca. The kerajaan must take responsibility to perform each and every term of the Malaysian Agreement 1963. Dan Pematang Pau, saya juga ingin tanya, dalam buku anggaran perbelanjaan dimasuki lagi ke mungkin 20-30 kali dalam bajet, di mana bahagian 10 perlembagaan Malaysia masih dikira bahagian 10 ini adalah pemberian khas kepada Sabah
iaitu 2/5 ataupun 40% daripada cukai yang dikutip dari Sabah mesti dikembalikan hanya dalam jumlah 26.7 juta setiap tahun sejak tahun 96. Pematang Pau, setujukah bahawa Sabah diutang, amir, banyak utang Kerajaan Persekutuan kepada Sabah dan jumlah 26.7 ini sepatutnya tidak dimasuki dan the real figure that is owed to Sabah must be returned back to Sabah. Thank you. Terima kasih. Saya penampang. Jadi saya ni hari ini, maka begini. Saya sekejap ya Bintulu. Saya seru ahli-ahli parlimen Sabah dan Sarawak termasuk Bintulu. Melihatlah YB Pekan hanya menabur janji yang seringkali dimungkiri. Lebih-lebih sedih lagi apabila Sabah dan Sarawak yang hanya dilihat sebagai fixed deposit. Bintulu, you only a fixed deposit, you know. Ya, Barisan Nasional. Silakan. Ya, Bintulu. Terima kasih Tato Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Pemantang Pau. Saya cuma minta sikit penjelasan. Kita negara ini tahun 90-an. Siapa jadi Perdana Menteri? Siapa jadi Menteri Kewangan? Dalam masa itu para-para pendudukan bersedia untuk Sabah Sarawak. Terutama sekali jalan dan juga kita sekolah daifnya macam mana. Dan juga dalam masa itu saya faham ada sebahagiannya peruntukan berapa ratus juta bagi itu projek bagi siapa. Berapa skora sudah naik taraf. Dalam masa itu saya minta Pemantang Pau faham itu masa, jamang itu masa. Memang tadi saya dengar cakap ini Barisan Jawa, talang itu jamang, ingat itu pemimpin-pemimpin sekarang sekonon-kononnya para Pakatan Harapan itu masa pun dalam Barisan punya kabinet. Nah, kenapa dalam masa itu peruntukan sudah kong kali kong tidak bagi ini? Minta penjelasan sikit. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang Doktor Yang Bertuah. Kong kali kong lah. Kerajaan sama je. Mana ada tukar kerajaan? BN tu lah. Ha, sebab tu kita nak keluarkan kenyataan ni. BN lah kerajaan. BN lah tidak memberikan janji-janji tu. Kong kali kong lah. Saya cuma tanya Pakatan Harapan ya, pengurusi. Lulu dia dari mana? Itu masa Kementerian Kewangan Menteri dari mana? Siapa dia? Berapa sudah bantu Sabah Sarawak? Ha. Dari BN lah. Dia memang dari BN. Saya cuma bertanya, itu masa Toto Mahathir dari mana? Dato' Sri Anwar dari mana? So kita mesti mau lihat. Jangan orang punya salah. Sekarang semua kira atas kepala kita. Semua kata Pakatan Harapan semua betul. Janganlah cerita ini betul-betul cerita ini kong kali kong punya cerita. Janganlah kasih keriru dalam dewan dan juga keriru dalam Bintulu, golongan saya dapat rakyat. Saya jarang dapat floor. Ini floor saya. Ya, Muhammad. Kapal bangun lagi, Muhammad. Boleh? Saya tak ada tak masa. Minta maaf. Ya. Jadi dengan persepsi ini, UMNO terus hanya menggulung-gulungkan rakyat Sabah dan Sarawak menjelang PRU, bukan untuk dibangunkan dengan sewajarnya, apatah lagi sebagai rakan kongsi yang setara. Persepsi Barisan Nasional tidak boleh dipakai lagi, terutama di Sabah. Apa yang kita lihat sekarang adalah kebangkitan rakyat Sabah dan Sarawak menuntut hak mereka di bawah perjanjian 1963. Datuk Seri Doktor Yang Dipertua, saya gembira mendengar peruntukan kesihatan Kementerian Kesihatan ditambah. Namun, di dalam perkara untuk farmasi dan ubat-ubatan, saya perhatikan potongan 19 juta akan berlaku pada tahun depan. Untuk makluman Dewan Nimun ini, terdapat banyak rungutan. Saya pergi ke hospital. Aziza, why I am a pensioner dengan izin? I have to pay. Ya, ini menyebabkan kerana kekurangan bekalan-bekalan daripada hospital kerajaan. Dengan potongan tersebut, keadaan bekalan ubat-ubatan akan lebih parah.
Penutupan ini tidak wajar dikala kesihatan di antara perkara pokok dalam menjamin kesihatan rakyat yang kebanyakannya mengharapkan bantuan melalui hospital dan klinik kerajaan. Kesihatan rakyat tidak boleh dikompromi. Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, sepatutnya meletakkan kemudahan. Ya, sambung petang. Oh, okay. Terima kasih. Alih-alih Muhammad, mesyuarat Dewan ini ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang. Petang bau panas dong. No?